What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. Balik bareng gue Ricky Padilla, dan di video kali ini gue ingin mendiskusikan tentang IBL Gojek Tournament atau IBL Preseason Tournament. Selamat untuk Setapak Jakarta yang sudah berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Pelita Jaya dengan skor 62-56 di final kemarin ini. Gue jujur sebenarnya gak gitu ngikutin banget IBL Preseason karena Preseason itu belum the real thing. Jadi makanya gue kemarin ngelihatnya dikit-dikit aja. Tapi di final juga gue main nonton babak keduanya doang. But ada beberapa hal yang menarik untuk didiskusikan dengan kalian semua. Nanti juga kalian bisa langsung nimbrung aja di comment section di bawah. Yang pasti bakal banyak banget yang ingin ngomongin tentang sistem barunya Setapak Jakarta di bawah pelatih baru dari Lithuania, Coach Giedrius Zibenas. Nah, semoga gue gak salah nyebutin namanya karena kelihatannya galak banget pelatihnya di pinggir lapangan marah-marah terus. But kalau kita lihat sekarang gaya permainannya Setapak Jakarta ini, kalau gue bilang mirip kayak San Antonio Spurs ya. Ball movement-nya lah yang paling kelihatan tuh luar biasa banget. Di final kita bisa lihat mereka share the ball really well, dan ini kayak cocok banget sistemnya dengan semua small man-nya pemain Setapak Jakarta ya. Yang main-main mereka baik banget main small man lineup karena kalau nggak salah Ruslan cedera dan Mas Tobi juga sempat fall out. Jadi dua point guard mereka yaitu Widi dan juga Agassi yang gantian dengan mereka gantian sebagai point guard itu bagus banget dengan menjalankan. Bagus banget menjalankan sistem barunya pelatih ini, serta ini juga kayak cocok banget untuk semua pemain wing mereka yaitu Abraham dan Margarita juga mainnya bagus, Caleb Ramot yang baru datang juga langsung nyetel, chemistry-nya bagus, dan yang pasti Mejoni nih, Mr. MVP. Nah, Mr. MVP ini kemarin juga mainnya luar biasa, dan kalau gue bilang Mejoni ini mungkin akan memiliki season terbaiknya nih kayak season ini nanti di regular season, soalnya Coach Zibenas ini kayak percaya banget dengan Mejoni dan juga sistem barunya itu cocok banget dengan permainannya Mejoni yang seorang shooter juga. Dan Agassi, gue mau ngomongin Agassi sedikit. Agassi itu di umur 19 tahun turnamen pertamanya di karir profesionalnya, gue salut banget sih dengan ketenangannya anak ini. Dan pasti akan banyak nanya, kan Agassi akan main atau enggak di regular season? Gue jujur gak tahu. Kita tunggu aja beberapa minggu lagi, harusnya ada kejelasannya. Dan untuk di umur segitu, untuk Agassi, gue bilang kemarin selama IBL Gojek turnamen ini, man, nilainya A plus deh menurut gue kalau dikasih nilai. And gue tau pasti ada banyak yang ngomongin, wah Agassi 3 point-nya kemarin udah buzzer bunyi, Mejoni juga ada bunyi. Sepertinya wasit juga masih dalam pre-season mode kemarin ini, jadi masih kurang jeli mata ya. Tapi emang dua-duanya kayak buzzernya kalau dilihat emang bolanya masih di tangan sih, tapi human error terjadilah di lapangan basket pastinya. Dan untuk Setapak sendiri, ini modal yang bagus untuk regular season. Tapi seperti yang kita tahu, nanti di regular season ada dua pemain import. Biasanya mereka sangat ball dominant banget. Jadi gue penasaran nanti bagaimana Coach Zibenas ini akan meracik strateginya agar para pemain asing ini gak terlalu banyak ISO basket, ball one on one, sehingga sistem media yang ball movement ini masih jalan. Gue penasaran banget sih pengen lihat itu nantinya. Jadi itu dari Setapak Jakarta. Kalau dari Pelita Jaya sendiri, pemainnya udah pasti kalian tahu soal semua. Adi Pratama had a great tournament. Ragil nih, gue seneng banget Ragil. Emang kita tahu sih gak ada Zaverius Prawiro, tapi gue seneng banget lihat Ragil kembali mencetak double digit point terus. Plus Andakara Prastawa sedikit struggling game pertama setelah engagement. Pras, selamat ya tunangannya. And tapi setelah itu dia kemarin sempat nyetak 28 dan 26 poin. So Pras ini pelan-pelan juga mulai menemukan chemistry-nya dengan tim barunya. Jadi itu untuk Pelita Jaya. Gue sebenarnya agak kecewa juga ada beberapa bintang yang gak main, tapi ya mungkin masih istirahat dari Asian Games kemarin nih. Yang pertama ada Arki Wistuing gak main, Satria Muda dan juga Kevin Jonas gak bermain. Lalu dari Pelita Jaya setahu gue Zaverius juga gak bermain. Plus kalau Vincent kayak masih di China nih, masih ngurusin ini kayak ijazahnya kayaknya. Jadi tapi nanti kalau dia regular season akan bermain untuk Setapak Jakarta. So kita tunggu semua. Regular season gue jujur belum tahu kapan mainnya dan di kota apa putaran pertama. Jadi kita tunggu aja nanti infonya dari IBL. Tapi setelah itu gue ada beberapa pemain yang gue mau mention. Yang pertama ada Andre Adriano. Ini gue bilang pemain, kan kita tahu ini showcase pemain lokal nih IBL preseason. Dan gue bilang Andre Adriano mungkin kemarin adalah pemain yang paling bersinar sih di antara semua pemain ya. Sempat mencetak 29 poin lawan Bogor Siliwangi dan juga 25 poin lawan NSH Jakarta. Jadi Andre Adriano ini salah satu pemain
lokal yang patut kita tunggu nanti di regular season bisa aja menang apa ya, most improved player mungkin, mungkinnya bisa, atau juga mungkin masuk ke kategori MVP lokal, kita tunggu aja nanti. Dan yang kedua pasti banyak banget mau ngomongin tentang Daniel Wenas. Jadi kan seperti kita ketahui, Daniel Wenas berpindah dari Pelita Jaya ke Bogor Siliwangi untuk minutes play, dan pressure itu pun di apa ya, nggak terlalu mengganggu permainannya Daniel Wenas. Kan kita tahu lah kalau dia udah bilang mau minutes play, dan dia dikasih minutes play yang banyak banget oleh coach Ali Budimansyah di sini Bogor Siliwangi, dan akhirnya dia membayar kepercayaan itu. Average-nya gue sayangnya nggak bisa lihat nih apa stats di final, semifinal, dan juga stats waktu kualifikasi, apa klasifikasi itu juga nggak ada di website. Tapi kalau di group stage gue lihat 4 game itu average-nya hampir double double. Dan dia satu kali mencetak double-double loncat Wacana dengan 18 poin dan 13 rebound. Dan Wenas membayar kepercayaan itu, dan gue bilang dia kayak udah memberikan statement kalau dia udah comeback dan memang bisa berkontribusi untuk timnya. Jadi kita tunggu aja nanti di regular season saat ada pemain asing, bagaimana apakah dia tetap bisa mencetak stats sebagus ini atau tidak nantinya. Tapi overall sih gue bilang ini bagus banget ya untuk pengalamannya para pemain lokal dan jam terbangnya mereka. Masih banyak pemain pasti gue nggak bahas, Indra Muhammad, Jericho Tuasella, Januar dari BPJ, dan juga gue yakin ada beberapa pemain lokal lagi yang bersinar banget di preseason kali ini, karena gue juga nggak terlalu lihat detail-detail banget. But kalau gue ada yang miss something, kalian langsung tulis aja di bawah, bisa menambah pengetahuan gue juga. Langsung tulis aja kalau ada kejadian yang menarik atau pemain yang juga menurut kalian bagus banget di IBL preseason ini, langsung tulis di comment section di bawah. Kalau gitu guys, itu aja videonya kali ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.